Seterusnya, kita ke perkembangan semasa pilihan raya umum. Dewan Undangan Negeri PRU Dun Langkah langsung ke studio Mini RTM Langkah bersama Nur Amalina Abdul Halim. Terima kasih Nurul. 21 daripada 31 pusat pengundian awal PPA ditutup pukul 2 petang tadi. Kesemua 21 PPA itu telah digazetkan untuk ditutup pukul 2 petang. Setakat pukul 4 petang tadi menyaksikan 86% pemilih awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Proses pengundian awal di semua 21 PPA yang mula dibuka pukul 8 pagi tadi berjalan lancar. Proses pengundian awal pagi tadi menyaksikan penekanan diberikan terhadap pematuhan SOP selaras dengan garis panduan pencegahan COVID-19 di bawah Pelan Pemulihan Negara kerana situasi pandemik yang masih belum terkawal sepenuhnya. Penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka, penggunaan pensanitasi tangan, saringan suhu badan dan langkah merekodkan kehadiran dilaksanakan di pusat-pusat pengundian selain perlu mengimbas kod MySejahtera sebelum masuk ke PPA. Proses pengundian awal bagi kerusi Dun Bandar Hilir masih lagi berlangsung di IPD Melaka Tengah. Untuk berkongsi perkembangan semasa di lokasi, langsung bersama wartawan Ravin Samugam. Silakan Ravin. Terima kasih Amalina. Baiklah saudara, seperti mana anda sedia maklum, kini saya berada di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah untuk membawakan perkembangan semasa bagi pengundian awal bagi Dun N22 Bandar Hilir. Saudara, Dun ini melibatkan 555 polis dan pasangan untuk pengundian awal hari ini. Terdahulu, SPR memaklumkan 11,557 pengundi akan mengundi awal pada hari ini. Ia melibatkan 31 pusat mengundi di 28 dun bagi PRU Dun Melaka ke-15. Setakat jam 5 petang tadi, 89.6% membabitkan 496 anggota polis Diraja Malaysia dan pasangannya telah menunaikan tanggungjawab mereka. Sekaligus ia menjadikan pihak SPR mencapai sasaran yang diletakkan sebelum ini di kawasan berkenaan. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Afnizar Ahmad berkata tugasan penggiliran antara polis Diraja Malaysia di kawasan ini turut digerakkan bagi memastikan kelancaran pengundian awal di sini. Beliau berkata selepas melawat ke kawasan ini pagi tadi. IPD Melaka Tengah turut membabitkan 9 balai polis yang melibatkan 643 anggota. Sementara lagi pada pukul 5.30 minit petang nanti, proses undian awal akan tamat. Sejurus selepas tamat, semua peti undi bagi pengundian awal akan disimpan di loka polis dan kertas undi pula akan dikira pada 20 November ini. Baiklah saudara, itu sahaja yang saya dapat membawakan anda perkembangan dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Melaka Tengah berhubung proses pengundian awal bagi Dun N22 Bandar Hilir. Kini kita kembali bersama Amalina. Silakan Amalina. Ravin, terima kasih. Pusat pengundian awal di IPD Alor Gajah bakal ditutup 5.30 minit petang ini. Hujan tidak menghalang pengundi awal untuk menunaikan tanggungjawab. Laporan penuh bersama Fahmi Zaidi. Silakan. Baik Amalina, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiar langsung sekali lagi dari Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Daerah Alor Gajah, Dun N08 Macap Jaya, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini berkenaan dengan hari mengundi awal pada hari ini bersempena dengan PRU Dun Melaka ke-15. Baik, untuk pengetahuan anda, proses mengundi awal pada hari ini yang bermula pada pukul 8 pagi tadi berjalan dengan lancar dan rata-rata pengundi yang hadir mematuhi prosedur operasi standard SOP seperti mana yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Baik, suasana pada waktu ini juga agak lengang kerana saya difahamkan kebanyakan pengundi bagi Dun kawasan ini banyak menghadirkan diri pada waktu sebelah pagi dan tengah hari tadi bagi menunaikan tanggungjawab mereka. Saya juga dimaklumkan oleh pegawai SPR di sini di mana sekarang sudah lebih dari 85% calon dari 378 pengundi keseluruhan bagi kawasan ini telah pun hadir membuang undi.
Walau bagaimanapun, pada pukul 2 petang tadi cuaca sedikit hujan dan sekarang ini pun masih lagi hujan. Namun keadaan di sini masih lagi terkawal dan berada dalam keadaan yang baik. Untuk pengetahuan anda, Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Daerah Alor Gajah ini akan ditutup tepat pada pukul 5.30 petang ini. Peti undi bagi pengundian awal hari ini akan disimpan di lokap balai polis dengan kertas undi dan ianya hanya akan dikira bermula petang Sabtu ini. Pengiraan kertas undi awal akan dijalankan di tempat pengiraan undi seperti mana yang telah ditetapkan oleh SPR. Sedikit informasi kepada anda, Dun Macap Jaya ini melibatkan persaingan antara 5 penjuru membabitkan calon dari Barisan Nasional, Wee Hei Sem, Perikatan Nasional Tai Sion Jiul, Pakatan Harapan Lau Bing Hau, Parti Perikatan India Muslim Nasional atau dikenali sebagai Parti Iman, Abdul Aziz Osani Kasif dan calon bebas iaitu Azlan Daud. Baik, saya kira setakat ini dahulu perkembangan saya perkongsian yang dapat saya kongsikan bersama anda. Terus kekal setia bersama dengan RTM. Kita kembali semula ke studio. Silakan. Terima kasih Fahmi. Sabtu ini pengundi biasa akan keluar menunaikan tanggungjawab mereka. Pengundi yang bakal menzahirkan pilihan di atas kertas undi nanti mahukan kestabilan politik demi masa depan. Kepimpinan baru juga diharap dapat memberi tumpuan kepada sektor ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat. Saya berharaplah pada dalam jalan raya ini rakyat Melaka dapat memilih satu pilihan yang baik yang boleh macam rakyat. Bukan cakap rakyat saja tapi dapat satu pilihan yang ada majoriti supaya kita tidak menghadapi masalah macam inilah. Mana kejar-kejar tombang kan. Kita nakkan satu pilihan yang kuat. Kita mengharap sebagai beli, saya mengharapkan pentadbiran yang baik, yang berkualiti daripada siapa yang kita pilih tu. Lepas tu mungkin saya sebagai beli, mungkin kita nak orang-orang yang bertanding tu mungkin lebih bagi perhatian kepada anak-anak muda lah. Contohnya macam beli-beli yang masih muda, yang masih memerlukan kerja. Saya harap kerajaan yang baru ditubuhkan ini dapat memilih penjaga-penjaga, memilih rakyat-rakyat. Semoga kita dapat kesempatan politik, kita orang dapat menjaga balik dengan tempat kita pun boleh menjaga. Semoga pilihan raya kali ini dapat betul-betul yang siapa yang memimpin kita tak kisah. Jadi boleh memberi harapan pada kami, kepada penjaga-penjaga dan seluruh rakyat Melaka. Semoga rakyat Melaka dapat memina hidup baru baliklah dengan seperti sedia kala. Menghampiri hari pengundian, calon-calon bertanding rancak mengemaskini aktiviti masing-masing dalam laman sosial. Berikut antara aktiviti calon-calon bertanding setakat 4 petang. Calon Perikatan Nasional PN Don Durian Tunggal Jaafar Osman berkongsi aktiviti beliau beramah mesra bersama pengundi awal di Balai Polis Durian Tunggal. Beliau kemudian menziarah penduduk di Kampung Beringin dan Kampung Pancur. Calon Barisan Nasional BN Don Air Limau Hamid Maitin Kunju Bashir pula meluangkan masa bersarapan di jeti nelayan Paya Lebar dan beramah mesra dengan nelayan di Kampung Paya Lebar. Beliau juga berkesempatan menziarahi penduduk sekitar Kampung Paya Lebar, Kampung Ramuan Cina Besar, Taman Datuk Setia, Kampung Felkra Ramuan Cina dan Kampung Solok Limau Nipis. Calon Pakatan Harapan PH Dun Bandar Hilir Ling Chow Yen meluangkan masa melawat pusat pengundian awal di Balai Polis Jalan Kota Bandar Hilir. Beliau juga melawat sebuah rumah yang hangus terbakar di kawasan berkenaan. Calon-calon bertanding ketika ini juga sudah membuat pecutan terakhir mereka. Selain mempromosi diri dan parti, mereka turut menggalakkan pengundi keluar mengundi. Calon Barisan Nasional BN Don Aikro Yong Fun Juan berkata kempen secara maya antaranya bakal diperhebatkan lagi. Kita berkempen secara maya, secara elektronik dan kita harap kita dapat yang penting ialah kita nak membawa konteks-konteks ataupun membawa ideologi kita dan juga kepada pengundi dalam manifesto
manifesto Barisan Nasional PRN Melaka pada kali ini. Baik, setakat ini langsung dari Studio Mini untuk perkembangan semasa PRU Dun Melaka. Jumpa lagi berita perdana malam nanti. Kembali kepada Nurul di Angkasa Puri.